lagi guys dengan saya Anto Citra Channel. Saya sekarang mengajak Anda untuk melihat-lihat, menyaksikan keindahan panorama alam Bendungan Jatiluhur guys. Masya Allah, saya sampai nyasar-nyasar mencari Bendungan Jatiluhur ini guys. Alhamdulillah akhirnya ketemu juga lokasinya guys. Oke, kita bareng-bareng saksikan ya guys. Yo. Jatiluhur ini konon katanya guys dulunya sebuah desa atau seluas 7 kecamatan yang direndam sengaja untuk menampung air guys, gunanya untuk mengairi sawah-sawah dan juga untuk pembangkit listrik tenaga air guys, yang sekarang manfaatnya kita rasakan untuk masyarakat luas guys. Oke, kita selusuri lagi ya guys. Menurut cerita penduduk setempat guys, Bendungan Jatiluhur ini, pembangkit listrik tenaga air ini konon katanya mau jadi sasaran terorisme, mau diledakkan, mau dihancurkan guys. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, rencana teroris itu gagal guys. Sampai sekarang alhamdulillah bendung ini masih utuh kokoh berdiri dan dimanfaatkan oleh masyarakat banyak guys. Oke, lanjut ya guys. Kita masih menyaksikan keindahan dan kemegahan Bendungan Jatiluhur guys yang bertempat di Purwakarta, Jawa Barat. Sungguh elok, cantik, menawan guys dilihat dari kejauhan guys. Yuk, kita lihat lagi ya guys.
seiring waktu kebersamaan kita, kita batasi sampai di sini dulu ya guys. Kita ketemu lagi bersama Anto Citra channel selanjutnya. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share di channel ini ya guys, supaya channel ini tambah berkembang. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.